Halo Suski Family, jumpa lagi bersama saya Hiro. Kali ini saya akan memberitahu cara menghitung DP dan angsuran paling simpel sesuai brosur. Sering sekali saya menemukan calon konsumen yang kaget saat melihat brosur. Kok mahal sekali DP-nya? Sebenarnya, poin penting untuk menghitung DP dan angsuran adalah dengan melihat harga OTR dan diskon. Nah, di sini kita akan mencontohkan menghitung secara sederhana kredit mobil New Carry Pickup Flat Deck dengan lama tenor 48 bulan. Contoh, di brosur tertulis harga OTR New Carry Pickup Flat Deck adalah 161 juta, TDP atau DP 40 juta rupiah, dan angsurannya Rp3.877 per bulan. Loh, kok mahal sekali DP-nya? Eits, tunggu dulu. Inilah fungsi diskon untuk pembelian kredit. Mari kita hitung lagi. Harga OTR New Carry Flat Deck adalah Rp161 juta dan diskon untuk New Carry adalah Rp31 juta. Kalau untuk pembelian New Carry cash-nya, Rp161 juta dikurangi diskon Rp31 juta, jadinya harga cash untuk New Carry Pickup adalah Rp130 juta. Nah, untuk pembelian kredit lain lagi nih. Diskon di sini kita masukkan untuk membantu meringankan DP. Jadi hasilnya seperti ini. Harga OTR New Carry Pickup tetap Rp161 juta. TDP atau DP 40 juta rupiah dikurangi diskon Rp31 juta. Jadi total DP hanya Rp9 juta dan angsurannya masih sama nih, Rp3.877 per bulan. Berarti, untuk meminang satu unit New Carry Pickup Flat Deck hanya dengan DP Rp9 juta dengan angsuran Rp3.877 per bulan selama 4 tahun. Super murah sekali, bukan? Gimana, DP-nya kurang murah? Mau DP 5 jutaan aja? Bisa kok, angsurannya 3 jutaan aja. Kecil. Yuk segera hubungi Hiro 085-292-742-538. Ngobrol-ngobrol sambil ngopi enak loh.